Hu aha, hu aha. Nartaki
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sayyidullahul Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim tubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Malikil Qudusis Salam. Bismillahil Azizil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, Allah selalu membuka kepada diri kita rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah membukakan juga kelembutan, pertolongan dan ridhonya kepada kita semuanya, kepada anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita selalu tersambung ruh kita dengan ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba ankal isyraq alal asraril ibadi. Rubbama, boleh jadi terkadang atla'aka ala ghaibi malakutihi, Allah sengaja membukakan kegaiban-kegaiban dari malakutnya, dari kerajaan kekuasaannya pada seseorang.
sehingga dia mengetahui sebagian, mengenali sebagian daripada kekuasaan Allah. Wa hajaba ankal isyraq, tetapi Allah selalu seringkali menutup ankal isyraq ala asraril ibad, menutup kemuliaan kekasih-kekasihnya sehingga tidak diketahui tentang keadaannya, ala asraril ibad, tentang rahasia-rahasia hambanya. Subhanallah. Syekh Ibnu Athaillah ingin mengisahkan peristiwa kejadian dalam kehidupan kita beragama. Minggu kemarin kita melihat bahwa para aulia Allah itu misteri. Misteri itu sulit diketahui. Disangka wali ternyata wala, gitu kan? Iyalah. Nah, sulit kadang-kadang sehingga ciri-ciri khusus yang bersifat johir tidak ada. Jadi ciri khusus bersifat johir tidak ada, kecuali sifat-sifat johir, yaitu syariat johir seperti sholat lima waktu. Itu kebanyakan orang kan sama, iyalah, puasa pada bulan Ramadan, mungkin sholat sunnah, iyalah, zikir bersama seperti orang kebanyakan. Jadi selainnya kita tidak tahu. Kadang sidin haji, kadang tidak haji, bisa jadi. Jadi wali itu misteri. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua itu dikarenakan kenapa? Karena kemuliaan Allah berikan kepada seorang wali itu sebegitu agungnya. Kalau dibukakan Allah hijabnya, nanti kalau-kalau si hamba-hamba yang lain bisa menyembahnya, mengagungkannya. Iyalah. Nah, enggak usah jauh-jauh. Ada orang jualan handphone baru, produk baru, lalu dijual handphone murah dari biasa. Biasa handphone harganya 1 juta, itu dijual 200 ribu. Ada 1000 biji akan dijual hari ini, misalnya hari Minggu, yalah. Maka orang dari berbagai penjuru datang, bersesak-sesak, berjejal-jejal, hanya untuk beli handphone. Kenapa? Terang benderang harganya hanya 200 ribu rupiah. Yalah. Padahal harganya berapa tadi? 1 juta rupiah. Yalah, kelihatan enggak tuh? Maka orang pun berjejal-jejal. Yalah. Nah. Pertandingan main bola. Nah. Ada satu pemain didatangkan dari luar negeri atau dari Eropa. Siapa pemain? Lionel Messi. Wah. Main ke Indonesia, nyala, atau di Banjarmasin Lionel Messi datang misalnya, berjibun dah manusia datang, berjibun-jibun sampai menangis-nangis, nyala, ingin bertemu dengan Lionel Messi. Coba presiden tuh kalau datang, nyala, manusia kayak pak berebutan juga kalau melihat, andaikan tidak ada one press kah, hah, ya kah? Apa? Pan-pan pres kah? Nah, pasukan penjaga, pasukan mengelilingi, iyalah. Apa yang terjadi? Kasihan presiden. Iyalah, didatangi orang habis-habisan. Nah, itu contoh. Nah, seperti itu ketika hijabnya wali diangkat Allah, oh bahaya manusia. Iyalah. Nah, dan khawatirnya mereka lupa dengan Allah, ingat dengan wali itu tadi saja. Kan dulu di masyarakat misalnya ada kisah orang dapat Lailatul Qadar. Iyalah. Datangi orang lah habis. Wah. Di Jepang iso. Nah, tapi sebegitu banyak manusia mendatangi. Maka Allah tidak mau kejadian seperti itu pada seorang aulianya, kekasih-kekasihnya. Sehingga Allah menutupi dia dengan tutupan yang sebegitu samarnya sehingga itu menjadi tetap misteri. Tapi Allah Maha kasih sayang kepada hambanya, membukakan kepada hambanya, beberapa hambanya hijab-hijab. Dibuka, diangkat Tuhan hijab, sehingga tahulah manusia tentang malakutuhu, yaitu kerajaan Allah Azza wa Jalla
di alam semesta ini sampai ke langit sana, di aras sana. Dibukakan Allah. Di antaranya kita kenal di dalam ilmu agama kita, ternyata ada namanya aras. Ya enggak? Aras itu ada. Aras itu suatu tempat yang di situ merupakan gambaran langsung dari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi sebagian aja tahu yang belajar agama, sebagiannya juga yalah. Dan Nabi SAW melewati aras ini. Ha. Yalah. Nabi Muhammad dibukakan sampai ke puncak tempat namanya Sidratul Muntaha. Subhanallah. Maka kata Syekh, rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Boleh jadi Allah membukakan kepadamu kegaiban yang semula gaib menjadi terang baginya kekuasaan kerajaannya. Malakutuhul ghaib anka kalladhi pauqas samai, yang tempat itu pauqas samai, di atas langit. Langit aja kita tidak pernah bisa tahu, apalagi yang namanya di atas langitnya lagi. Wa tahtal arda, bahkan mungkin kita mengenal bumi ini hanya tanah saja, padahal bumi ini ada 7 lapis, melewati makna pengertian yang umum pada manusia. Subhanallah. Nah, inilah yang menjadikan manusia itu, menjadikan dia bangkit semangatnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dibukakan malakut, karena porosnya langsung kepada Allah. Nah, bagaimana kebaikan Allah Azza wa Jalla itu kepada manusia? Kalau dibukakan, semua manusia itu akan larut dia dan akan menjadikan dia taat benar kepada Allah. Jadi manusia itu kalau dibukakan Allah rahasia alam ini tentang kehebatan Allah, manusia itu pasti taat kepada Allah. Tapi Allah sengaja menutupinya dengan kesamaran, sehingga tidak cukup hanya dengan akal untuk melihat itu, ada basirah yang diperlukan untuk melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita hari-hari ini bisa berjalan. Kita bisa berjalan kan, duduk, bergerak. Sadar enggak kita? Semua itu adalah kehebatan Allah Azza wa Jalla. Enggak pernah kita sadar. Tapi begitu melihat di TV atau di hutan langsung atau di tempat tertentu ada beruk. Beruk itu kera kah? Kera, monyet. Ya, monyet lah mungkin bahasa Indonesianya lah. Kalau ada bahasanya beruk, atau kalau di Tamban apa? Hah? Apa? Warik kah? Nah, warik ya, bekantan. Diletakkan di TV, nah, jebakan. Ada pisang. Beruk ini ada yang langsung beruk ini makan, langsung kena jebak. Rupanya ada juga di antara beruk itu yang pintar, udah mau dia mengambil langsung. Nah, dilihatinya orang kanan kiri dulu matanya aja lah. Itu kan aneh lah. Nah. Kemudian ada yang mengambil tangannya, menggerakkan tangannya aja, asalnya tubuhnya tidak bergerak tapi tangannya aja bergerak. Mengambil pisang misalnya dalam jebak, sehingga jebakan tidak bisa memasukkannya karena ini mengambilnya dengan menggunakan tangannya, tidak dengan tubuhnya. Akhirnya berhasil dia makan apa nih, dan pisang itu tidak dimakannya langsung, dibukanya dulu baru makannya lah. Subhan, baru wah kata kita, pintarnya kera ini. Jadi kita aja lah, kalau di rumah mungkin hari-hari kita menjebak tikus, iyalah, macam-macam jebakan dah. Lepas terus tikusnya, umpannya hilang. Iyalah, tikusnya tidak terjebak. Iyalah, wah ini jadi kita pintar ya tikus ini kita nih. Iyalah, baru kita mengatakan ini tikus saja pintar. Padahal hari-hari tiap detik tubuh kita digerakkan Tuhan. Akal kita dipanjangkan Allah supaya kita mengenali lingkungan kita. Kita tidak pernah menyadari begitu dekatnya Allah dengan diri kita selama ini. Tapi begitu melihat tikus pintar, tikus kita puji tikus. Pintar tikus nih.
Sehingga bermacam ragam lah orang jual jebakan tikus. Bermacam ragam, orang sampai lem tikus ada juga. Nah, iyalah. Bukan lempok aja ada, tapi lem tikus ada. Nah, ini bagian-bagian daripada rahasia ketuhanan di dalam kehidupan kita sehari, yang kita belum tentu menyadari semua itu. Ala asraril ibad ma fi qulubihim min khairin aw syarrin wa zalika min lutfillahi bika. Semua itu lalu Allah merahasiakan diri hamba itu, bahkan seorang aulia Allah pun kadang tidak mengetahui dirinya aulia Allah aja wajala. Saking samarnya Allah, bahkan yang bersangkutan tidak tahu bahwa dirinya sudah diangkat menjadi aulia Allah aja wajala. Bagaimana bisa itu? Ya bisa. Seperti ada orang tampan tidak merasa tampan, ya enggak? Adalah ada orang itu tampan tapi dia tidak merasa tampan. Ada perempuan itu cantik tapi dia tidak merasa cantik, dia merasa biasa-biasa saja. Ada enggak seperti itu? Ada. Yang kebangetan itu tidak tampan tapi merasa tampan, ini kacau. Iyalah. Kalau ada orang tampan merasa tampan, ya kira wajar aja bang, iyalah. Tapi nah, itu kada, tidak hebat. Yang hebat itu dia tampan tidak merasa tampan, dia cantik tidak merasa cantik. Yang kebangatan wala itu lain wali, lain. Nah, tadilah buruk rupa tapi merasa tampan. Itu kan kira-kira andaikan kera itu bisa berbicara di hadapan manusia, kera itu tampan lah, tidak tampan kelah. Saya tampan dirinya kira-kira. Pian ketawa enggak? Inilah rahasia Allah aja wajala, yang ternyata apa yang mata kita lihat di alam semesta ini, apa saja yang kita lihat, buku kah, kitab kah, benda plastik kah, apa saja, di balik-balik itu terselip gambaran kekuasaan, kehebatan Allah aja wajala, bahkan terhadap diri kita sendiri. Saya beritahukan lagi rahasia yang lain. Andaikan umur manusia ini diketahui manusia kapan meninggalnya setiap orang, ya kira-kira kayak apa? Apakah dia menjadi ahli bertobat kepada Allah atau tidak? Kira-kira banyak maksiat enggak? Banyak maksiat? Ah, ujar setahun lagi meninggal. Selama dalam tahun-tahun ini aku habis-habisannya dulu maksiatnya lah. Nanti di akhir hayatku hanya aku bertobat dan Tuhannya lah. Wuh, bisa habis-habisan dia. Iyalah. Nah, jadi segala sesuatu yang dirahasiakan Allah itu ada rahasianya, ada hikmahnya bagi kita. Jadi enak kita tidak tahu sebenarnya. Iyalah. Nah. Oh, kalau begitu aja guru lah, bagus jadi orang jahil daripada orang berilmu aja. Bukan masalah ilmu itu lain, tapi tentang keadaan diri kita sendiri. Lebih bagus kita tidak tahu tentang keadaan kehormatan diri kita ketimbang kita tahu Allah sengaja merahasiakan keadaan itu. Nah, dalam Iqazul Himam, Syekh Ajibah, Muhammad Ajibah mengatakan, Kultu Aipi alamil malakut. Inilah yang disebut tentang alam malakut, kata Syekh Ajibah. Haja bi itibar wa amma bi itibar istilah. Ini merupakan sebuah istilah sufiyah. Orang-orang sufi mengatakan sering pal awalam ialah salah satu. Awalim jamak daripada alam. Alam itu ada salah satu, ada tiga kata beliau. Alam mulku atau mulki, alam malakut, dan alam jabarut. Dalam Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut alam itu ada tujuh. Ada tujuh, kalau ini tiga ya. Tapi bagian tiga ini termasuk bagian tujuh itu.
Satu adalah alam jasad. Alam jasad itu alam yang terlihat. Alam ajsam namanya. Jadi ini alam tujuh namanya, alam terutama adalah alam ajsam. Ajsam ini yang jasad ini kelihatan. Seperti korek api, mancis. Ini alam jasad namanya, tubuh kita, bergerak kita. Yang kedua adalah alam khayali atau disebut dengan alam misal. Alam misal, alam misal itu ada enggak? Ada. Di mana itu terjadi apa? Contoh, pian menghayal atau berpikir alam pikiran manusia atau alam yang kalau disebut pikiran, ya pikiran, tapi selain pikiran ada juga kan bagian yang mirip dengan pikiran. Artinya makhluk lain selain kita juga punya alam misal mereka masing-masing. Alam hewani itu ada sama dengan alam misal di sini. Nah, contoh misalnya pian mau ke pasar, terbayanglah pasar itu. Kemudian pian mengambil kendaraan atau sepeda, berjalanlah pian menuju pasar. Akhirnya terjadi enggak? Terjadi. Itu namanya alam dalam pikiran kita yang terjadi akan terjadi. Seorang tukang menggambar rumah atau seorang arsitek menggambar rumah, terjadilah gambaran bagaimana rumah yang akan dibangun. Tuan A datang kepada arsitek, minta gambarkan rumah yang ingin dibangun. Rumahnya harus ada ini, ada ini, ada ini, kata si A itu kan. Si siapa? Arsitek ini memikirkan, merenungkan. Oh ya, oh harus ada WC-nya di ruang tamu misalnya. Misalnya kan, ruang tamunya ukuran sekian. Ini tanah saya sekian, ini. Kayak apa bisa enggak? Akhirnya arsitek mengambil alam misal itu dalam, masuk dalam pikirannya, ya kan enggak? Digambarnya dengan ilmunya, jadilah sebuah gambar. Lalu tukang mengerjakan bahan-bahannya, akhirnya terciptalah sebuah rumah, sebuah bangunan. Sesuai enggak dengan kehendaknya? Sesuai. Namanya tuh alam misal. Yang ketiga, itu sudah gaib enggak? Gaib, tapi bisa masih dijauhirkan. Nah, di dalam agama kita itu sering disebut dengan doa Allahumma hdini, atau pian membaca Al-Quran jalikal kitabula raibapi hudallil muttaqin, ya kah? Jalikal kitab, itulah kitab Al-Quran, baca Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil mutakin, itulah huda, petunjuk Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ketika manusia di medan ilmu, memahami ilmu Al-Quran, memahami agama, pian nih duduk nih, separuh jasad pian masih berada di alam jasad. Separuhnya di mana? Separuhnya di alam misal namanya. Iyalah, mendengarkan nih. Dua. Tiga. Nah, itu bisa diwujudkan enggak? Bisa. Nah, yang ketiga alam arwah. Siapa saja alam arwahnya? Alam arwah ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Iyalah. Alam arwah tuh ditarik, dimunculkan, akhirnya lahir kita jadi nyata kala. Kemudian setelah nyata kita dikembalikan lagi, iyalah. Nah, betuha kita, tuha nanti kelakuan seperti lali, seperti anak-anak, iyalah. Nah, seperti anak-anak sampai habis, sampai meninggal, lalu jadi apa? Tubuh jadi bangkai, iyalah. Hah? Ruh kita pang dicabut, dikembalikan. Kemana? Ke alam namanya barjah. Barjah itu suatu dinding, tempat yang dindingnya antara dunia dan barjah. Namanya alam arwah tuh. Berapa dah? Alam tiga. Alam empat, alam mulki. Nah, ini tadi tuh, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, Syekh Ajibah mengatakan, alamul mulki itu ialah mayudriku bilhisi wal wahmi. Bisa diketahui, yaitu apa yang terindra. Bilhisi itu indra. Yang dapat diketahui bilhisi dengan indra, wal wahmi dengan paham. Alam mulki namanya.
itu adanya namanya bahasa lainnya alam malaikat. Setan sebagian tahu tapi tidak berada di alam ini. Setan itu berada banyak di alam arwah. Sebagian alam arwah. Jadi kalau pian mendengar bisikan setan pernah kan dengar lah, pernah lah. Misalnya pian sedang emosi sama orang, mau berkelahi, pukul aja jarnya, pukul aja orang ini jar, iyalah, pukul aja daripada bosan nih jar, pukul aja sudah jar, iyalah, itu setan tuh. Atau pian sedang marah kepada istri, lalu tergambar di bayangan pian, istri kita itu seperti jelek semua, anda ada yang baiknya, jelek aja semua. Iyalah, terbayang jelek aja, kenapa? Misalnya istri kita berbuat kesalahan, betul salah dia. Misalnya salah mengambil uang di dompet, pas kita mau belanja, dompet habis uang kan, kaget kita marah bener sama istri kita. Maka saat itu setan menghembus-hembuskan. Jelek bener istri kamu nih jar, tidak tahu kepentingan apa-apa dengan kamu. Itu jar, alam arwah namanya. Iyalah, tuh sehingga terlihatlah istri itu alam jelek mulki, aja dalam pandangan alam kita. Para malaikat berarti alamnya baik nih. Alam mulki itu yang kita lihat. Misalnya pian waktu nih mancing misalnya, rahat waktu mau mancing, rupanya pikiran dalam terenung, masya Allah, apa sudah 1 jam 2 jam tidak dapat jual ikan. Pintarnya lah ikan di sini jawian kan, di sungai ini paham bener nih, maka dipancing, maka tidak mau mematuk, kanyang kah tidak kah ini. Lalu pian terpikir, oh ini artinya lah, sambil memikirkan tuh akhirnya dapat ikan. Tapi setengah hari kita memancing, 2 ekor aja dapat ikan. Ikannya kecil-kecil aja jual pulang kan. Lalu pian terpikir, oh inilah rezeki Allah. Sekehendak Allah mengatur. Kepingin kita tadi setengah hari memancing ini, kita dapat berapa ekor? 20 ekor ikannya lah. Tapi hanya 2 ekor aja kita dapat. Nah saat itu kita berada di disebut dengan mayudrika bil hissi wal wahmi. Kamu dapat merasakan secara indrawi rezeki Allah aja wajah. Oh, itu alam mulki sudah tuh. Disitulah sebenarnya kita akan bertemu dengan malaikat. Cuma kita tidak melihat malaikat. Kalau orang yang sudah tingkatan tertentu dia tahu malaikat, melihat dia dengan malaikat. Nah jadi masalah. Karena sahabat pun pernah melihat malaikat, tapi sahabat tidak tahu itu malaikat. Setelah diberitahu Rasulullah, itu malaikat. Ya Rasulullah, malaikat Jibril tadi itu duduk dengan aku tadi itu. Ya Rasulullah, ya sahabat, dengan siapa engkau berbicara tadi itu? Ada orang tadi itu di situ, di tempat itu engkau duduk tadi itu dengan orang berbicara. Melihat ya, anu ulun melihat dengan orang itu, tahu orang itu, tapi tidak kenal siapa orang itu. Karena sahabat itu kan malas mengganggu kalau Rasulullah sedang berbicara, dia mau nyelonong kan. Apa aja Rasulullah? Itu Jibril mereh. Nah itu adalah Jibril alaihi salam. Itu alam mulkin. Ada enggak yang diberitahu seperti itu? Ada enggak? Ada kan? Kita-kita pernah enggak melihat kasus kejadian tadi dapat rezeki, lalu kita unggut-unggut, dasar Tuhan. Berjualan seharian ya lah. Harapan kita hari ini dapat, berjualan kita banyak uang, mungkin 1 juta lah dapat, ya lah. Ternyata dapat hari ini 100 ribu aja. Dasar Allah membagi rezeki lah. Atau terbalik, kita nyangka hari ini dapat 200 ribu aja, tapi hari ini 1 juta dapat, atau 2 juta dapat sekali berjualan, atau 10 juta, atau 100 juta. Dasar Allah, kalau memang sidin nak menghendaki, nah terasa langsung seperti ini. Itu namanya alam mulki. Berapa dah? Alam 4 lah. Alam kelima lagi. Belum jelaskan.
Paman najara ila hisil asya'i jahirah samahu mulkan. Disebut dia dengan alam mulki atau alam mulkan. Wa yusamma aidon alamul hikmah. Disebut juga dia dengan alamul hikmah. Hikmah dah dengan tarita. Karena tikus banyak di rumah, akhirnya bila meletakkan ikan dan apa-apa tuh kita siap-siap duluan dah kalau diambil oleh tikus, pakai plastik, pakai apa ya lah. Itu namanya alamul hikmah. Iya kah? Si perempuan karena tahu bahwa suami ini suka apa, suka wanita-wanita cantik, akhirnya diiringi istri terus, laki ini kemana berjalan. Ya kan? Kasihan laki digiring oleh istri terus kemana-mana, ya Allah lah. Nah ada juga begitu. Nggak apa-apa, itu hikmah bagi si suaminya, ya kan, diiringi istri. Nah itu yang keberapa, alam empat lah. Alam kelima, malakut. Wal malakut ma yudriku bil ilmi wal pahmi. Apa yang masuk di dalamnya pada ilmu dan pemahaman. Nah, bagaimana itu? Waman nazara ila, ini sehari-hari. Itu orang itu berarti sudah melihat alam malakut. Bagaimana alam malakut itu? Dia tidak gelisah lagi karena dia melihat alam malakut. Saya berikan gambaran. Ada orang iri dengan orang lain, itu karena dia tidak melihat alam malakut maupun alam mulki tadi. Alam malakut tidak melihat dia. Ada orang iri dengki melihat temannya berhasil sukses, sakit hatinya. Terbalik, ada orang yang mengenal alam malakut, mengetahui alam malakut, dia tidak sakit hati, malah dia senang melihat temannya berhasil. Nah, kenapa dia? Karena dia tahu alam semesta ini yang mengatur adalah Allah aja, aja wajalla, bukan yang lain. Manusia ini menjalani aja. Itu alam malakut namanya. Nah, itu jarseh ajibah. Maka orang itu merasakan sudah qaim Allah dalam kehidupan ini. Qaim itu berdirinya zat Allah aja wajalla. Alam semesta ini akan hancur. Satu-satunya kecuali dan hanya karena Allah. Melihat gempa bumi di mana-mana di Indonesia. Wah, kata orang, nih kita kiamat kita nih, sebentar lagi kiamat hari ini. Hati yakin kiamat tidak akan terjadi hanya karena gempa bumi, tidak. Tapi semata-mata karena kehendak Allah aja wajalla. Kalau Allah tidak menghendaki kiamat, tidak akan pernah terjadi. Maka orang ini melihat namanya alam malakut. Nah, Allah mencukupi pengetahuan-pengetahuan manusia. Orang-orang yang mulai dekat dengan diri Allah aja wajah, dibukakan Allah alam malakut itu kepada manusia. Dibukakan Allah alam mulki itu kepada manusia. Supaya si hamba ini tergiring untuk selalu mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah aja wajalla. Subhanallah. Jadi tidak usah lagi dicari wali-wali, tidak usah lagi lah. Ini malakut langsung dibukakan Tuhannya lah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwafiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Yeah.